fosil. Wih, teman-teman, Skeleton. ada fosil nih. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Philip. Dan kali ini gue ada di Pasar Loak Jatinegara, Jembatan Hitam. Dan lagi-lagi gue kesini buat nge-review lapaknya Bang Erwin, teman-teman. Dan di sini banyak banget jam-jamnya, ada kacamata, pokoknya bervariasi ya di sini. Jadi kita review tentang kondisi jamnya dan harganya pastinya. Dan ini dia jam-jam dan kacamata yang ada di sini. Pasti penasaran sama harganya kan? Mari kita langsung review. Mari kita ulik-ulik tentang kondisinya di sini ya. Dan langsung ketemu sama Bang Erwin. Halo, halo. Bang Erwin, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat, sehat. Kita review lapaknya ya. Boleh. Ini ada jam, ada kacamata ya. Oke, untuk jamnya kita mau review yang mana dulu nih? Untuk jamnya. Ini ada Luminor Panerai Marina. Tipe Marina. Oke, ini full black teman-teman, warna hitam. Lalu depannya warna silver putih gitu ya. Dia otomat apa enggak? Otomatis. Otomatis ya? Otomatis. Ini ya, ini otomatis. Tali belakangnya gimana? Belakang. Oke, dan talinya juga masih bagus ya. Masih keren banget. Talinya warna hitam. Lebih sporty talinya di sini. Ini Marina ya tipe teman-teman. Marina. Marina. Ini untuk harganya berapa? Ini untuk harga 2,8. 2,8 masih bisa nego nggak? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Dan ini review pertama kita teman-teman ya. Ya. 2,8. 2,8. Masih bisa nego. Jam kedua Seven Three Day. Waduh. Ini Seven Friday teman-teman. Keren ya untuk tampilannya. Ini keren sih menurutku, lebih mahal. Dan untuk talinya di sini ada namanya ya, Seven Friday. Ada ya. Ciri khasnya ini nih. Ada ciri khasnya ya di talinya. Bagian belakangnya gimana? Dari belakangnya ini, bagian juga nimbul. Oke, okay, di sini ada namanya juga teman-teman ya. Ada namanya. Untuk talinya juga masih cakep banget. Ya. Ya. Di sini juga ada namanya Seven Friday. Bagian depannya lagi. Boleh. Ini yang bikin gua salvo teman-teman, desainnya modelnya cakep. Ini baterai apa gimana? Otomatis. Ini udah otomatis ya? Otomatis. Ini cakep teman-teman. Nah, kisaran harga berapa nih? Ini harga 3,5. 3,5? Iya. Lumayan juga sih ya? Lumayan. Tapi memang desainnya bagus sih menurut aku teman-teman. Ciri khasnya lain. Oh, ciri khasnya lain. Dari talinya juga aku suka nih, 3,5. Masih bisa neko ya? Iya. Roger Debus. Aduh, ini cakep banget, ini lebih mewah teman-teman. Iya. Ini tampilannya cakep ya. Oh, ini dia agak lonjong gitu ya. Iya. Kacanya ya. Benar-benar, Om. Dan lumayan lebih gede teman-teman. Dan desain juga bagus, aku suka warnanya. Perpaduan warna hitam dan warna orange itu ya. Iya, benar. Nah, ini talinya kayak gini teman-teman, masih cakep banget. Ya. Bagian belakang Aventador mereknya nih tipenya. Cakep. Ini juga masih keren teman-teman. Ini otomat atau gimana? Otomatis, Trombolin 2. Kipasnya 2. Oh, oke. Okay. Coba bagian depannya Salfok sama modelnya. Nih. Keren. Kalau diperhatiin kipasnya 2. Oh iya benar-benar. Cakep nih teman-teman, lebih mewah. Kalau mau pergi acara-acara lebih formal, ini betul. Boleh deh dipakai deh. Keren. Ini kisaran harga berapa? Ini kisaran harga 3,2. 3,2. Lumayan 2, ya, tapi memang jam mewah. Memang ininya juga mewah banget. Ya. Gue suka desainnya, gue suka pokoknya suka warnanya segala macam. Sporty ada ini modelnya. Iya, dia masuk semua ya. Iya. Dia masuk semua. Tadi berapa? 3? 3,2. 3,2. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, ini fosil. Woi, teman-teman. Skeleton. Ada fosil nih, ya. Lengkap tanggal hari bulan. Kombinasi gold. Ini kurang lebih kayak gini ya untuk desain depannya teman-teman ya. Untuk talinya perpaduan warna emas ya, ada warna putih silver gitu. Fosil. Bagian belakang? Belakangnya skeleton, tembus. Oh, oke. Okay. Cakep ya teman-teman ya, cakep. Yeah. Untuk talinya menurut aku juga cakep. Bagian depannya lagi salfok sama warnanya. Mewah banget nih teman-teman ya. Otomatis ini ya. Cakep. Ini otomat ya? Otomatis. Otomatis teman-teman, dan masih oke okay nih. Kualitasnya, kondisi masih oke okay punya. Kisaran harga berapa? Ini sekitar harga 2,6. 2,6. Ini ada kotaknya nggak? Ada fosil. Ada. Ada. Ini? Ada. Fosil ini ada kotaknya? Ada kotaknya. Ada kotaknya 2,6. Itu pun masih
bisa dari nego ya. Nego. Dinego-nego aja teman-teman, iya. Sampai ketemu harga yang pas langsung dinego aja. Siap. Dan negonya langsung kalau mau datang ke lapak di sini langsung ketemu Bang Erwin, iya. Dan kalau enggak yang di luar kota mungkin bisa langsung hubungi di nomor WA-nya aja ya. Ini ada jam apa nih? Patek Philippe. Patek Philippe teman-teman. Ya, bagian dalamnya green ya. Iya. Ini bagian dalamnya. Modelnya cakep menurut aku. Dia desainnya nggak terlalu gede ininya ya. Betul. Tampilannya nggak terlalu gede. Bagian belakang? Bagian belakangnya. Oke. Okay. Ini juga. Ini otomat nggak? Otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Untuk talinya kayak gini teman-teman ya. Ini ada namanya juga di sini. Iya. Patek Philippe. Ada namanya bagian depannya lagi. Ini cakep nih teman-teman. Ya. Talinya rantai. Ini kisaran harga berapa, Bang? Ini di kisaran harga 8,6. Wow. Kayaknya ini yang paling mahal apa gimana? Iya, paling mahal. Dia pemenangnya di sini. Ini. Dan ini harganya juga masih bisa nego ya, teman-teman. Ketua ya. Kelas ini kalau di meja saya. Jadi 8 juta 600 silakan dinego. Iya. Okay. Ada jam apa lagi nih? Richard Mill. Ah, cakep. Tipe RM1103. Oke. Okay. Kalau diperhatiin sini ada tipenya nih. Oh iya. Okay. Ini dia teman-teman dia. Bagian talinya dia karet ya? Iya karet, rubber. Talinya karet dan berat nggak? Lumayan berat. Bagian belakangnya? Belakangnya ya. Oke, okay. Ini juga cakep banget nih teman-teman ya. Ini ada nama-nama di sini yang timbul. Oke. Okay. Talinya kayaknya talinya ada perpaduan magnet di magnet sama tali ya. Iya. Oh oke. Okay. Ada perpaduannya. Untuk masangnya seperti ini. Cara masangnya gimana itu? Untuk masangnya seperti ini. Ini talinya perpaduan simple magnet sih. Sama. Oh, oke. Okay. Terus habis itu ditekuk lagi ya? Tekuk aja magnet ini. Tuh. Oh iya mantap nih. Kisaran harga berapa? Ini 3,3. 3,3. 3,3. 3,3. Ada yang naksir? Ini salah satu yang gue naksir, teman-teman. Boleh. Modelnya cakep sih. Siap. Oke, Bang, lanjut. Siap. Ada jam apa lagi nih? Invicta Aqua Driver. Ini ada Invicta, teman-teman. Pasti udah hafal ya. Jam-jam Invicta. Dia desainnya lebih gede-gede. Benar. Lebih besar. Jumbo-jumbo dia. Dan cakep ya. Cakep. Ini bisa diputar nggak? Bisa diputar dan ininya juga ikut main kipas ya. Oh iya. Bisa diputar teman-teman. Bisa diputar. Ya otomat enggak? Itu matre. Krono, matre. Krono aktif. Oh. Dan ini kuncian semua. Oh oke. Okay. Bagian untuk talinya di rantai teman-teman. Bagian dalamnya? Stainless. Ini untuk bagian belakangnya. Tembus semua. Oh iya. Di sini ada namanya kebalik ya. Tapi ini timbul ya teman-teman ya. Timbul. Nama ya. Invictanya timbul. Bagian. Dan ini belakangnya. Oke, di sini juga ada nama deh. Ya, ada namanya di sini ya. Ada namanya. Ini bagian dalam ini. Oh iya. Ya. Ada namanya juga di sini. Invicta. Memang desainnya emang cukup gede sih teman-teman ya. Dan lumayan berat. Lumayan. Ya. Nah, ini kisaran harga berapa nih? Ini dikisarkan harga 1,9. Udah dapat jam besar. 1,9 stainless steel. 1,9 ya. Teman-teman ya. Invicta. Nih, Invicta. Ada yang naksir Invicta 1,9, tapi jangan lupa dinego. Jangan lupa dinego. Ini ada Tecayer kaliber 16 Carrera. Jarum 4 ya. Oke, jam Carrera teman-teman dan dia lebih klasik, lebih simpel. Ini ininya bulat ya, untuk bagian depan yang bulat. Iya. Ada tanggalnya juga. Tanggalnya ada. Otomat apa enggak? Otomatis. Otomatis ya. Iya. Ini talinya rantai. Boleh lihat bagian belakangnya. Oh oke. Okay. Transparan. Kurang lebih kayak gini ya, transparan juga teman-teman. Dan depannya lagi. Boleh. Kaca sapir nih. Kalau kena cahaya biru dia. Dia berubah ya? Iya. Kalau kena cahaya ya. Kalau ada dimensi. Oh, tiga dimensi lah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tiga dimensi untuk Carrera ini ya. Dia baterai apa enggak tadi? Otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Dia otomatis teman-teman ya untuk Carrera ini. Harganya berapa? Ini 1,9. 1,9. Ada yang naksir? 1,9 teman-teman Carrera. Lanjut Montblanc. Wah, ini ada Rose Gold. Montblanc teman-teman ya. Montblanc. Ini cakep ya warnanya. Iya. Rose Gold perpaduan abu-abu dalamnya. Iya, betul. Dialnya. Ada abu-abu bagian dalamnya. Iya. Ya. Oke,
tampilannya lumayan gede sih ini ya, bulat. Ini sama teman-teman aktif, yang bulat. kalau mau dihidupin bisa nyalain hidupinnya. Ini udah dihidupin gitu Udah aktif. teman-teman. Ya, menu aktif. Nyalanya Untuk seperti matic. ya, untuk talinya kurang lebih kayak gini, hampir hampir satu warna ya kalau dilihat untuk warna tampilannya bagian dalam. Belakangnya seperti ini. Oke, keren. Masih oke. Bagian dalamnya ada grafirnya nih karena masih segel. Belum timbul. Mungkin kalau udah dibuka Udah segelnya dibuka, timbul dia ya. timbul ya Iya, untuk tulisan di grafirnya. dalam ya. Betul. Ini bagian depannya lagi. Cakep. Kisaran harga berapa? Ini sekitaran harga 1.600. 1.600. Iya. Ini cakep teman-teman, 1.600. Oh, di bawah juga ada tanggalnya ya. Iya, Ada aktif ya. tanggalnya, 1.600 nego. Iya. Oke, Bang, lanjut. Lanjut. Ada Versace ya, seperti baju saya. Oke, ini ada Versace teman-teman ya. Versace. Warnanya gold. Gold. Ini ada namanya di sini. Iya. Kelihatan. Dialnya biru nih. Dalamannya biru untuk tampilan bagian dalam. Dalamnya Oh iya, untuk ada bagian mereknya ininya dan nimbul juga dia. iya. Oh, ini ada namanya juga di sini Iya. ya teman-teman ya. Versace. Untuk talinya rantai. Kamu enggak? Bagian depannya lagi. Depannya ini kalau mau didepin bisa. Bisa didepin. Ah, oke. Dia otomatis ya? Ini baterai. 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 Ini baterai teman-teman. Metronom. Kisaran harga berapa untuk Ini Versace ini? kisaran harga 1,8. 1,8. Iya. Ini cakep teman-teman. Kalau mau acara-acara gede ini, boleh nih Pernikahan. dipakai nih ya. Ya. Teman-temannya jas ini kalau pakai jas, boleh deh Mantap. Pakai jam-jam Versace ini teman-teman. 1,8 nego. Nego. Ada jam apa nih? Seiko 5 diverse. Seiko 5. Ini teman-teman Seiko 5 untuk bagian dalamnya warna biru ya, ya biru tua, dongker gitu teman-teman. Ada Betul. Ada tanggalnya juga. Harinya ada. Untuk talinya rantai, bagian belakangnya ini. Belakangnya oke, di sini ada namanya juga ya. Ya, Seiko. Seiko teman-teman, ya, talinya rantai. Ya, dan mesinnya nih kalau mau kelihatan ada grafir. Oh iya benar. Bagian depannya lagi. Ini cakep. Seiko. Ini tampilannya nggak terlalu gede ya teman-teman ya. Iya. Nggak terlalu gede. Lebih simpel aja sih. Lebih nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pas aja sih. Harganya kisaran berapa? 3,2 bisa nego. Lumayan ya untuk Seiko ini. Ini Seiko. Tapi ya ini Seiko 5 loh teman-teman. Iya. Seiko 5 punya. Harganya ini pun masih bisa dinego-nego. Nego masih. Oke teman-teman, ini review kita yang terakhir. Itu jam apa nih Bang? Ini dibilangnya Piccolo. Piccolo. Merek Piccolo. Ini Piccolo. Oke, tampilannya agak manjang gitu ya. Iya, lonjong. Lonjong gitu ya, Piccolo. Cakep ya. Cakep. Ini otomat apa gimana? Ini baterai. Baterai. Body stainless steel ya. Oh oke, talinya rantai gitu teman-teman bagian dalam. Siap. Dalamnya ini. Ada lambangnya di bekel ya. Oh, ini ada lambangnya ya. Yang ya. Tahu ini ada lambangnya. Di kalau di bagian ini ya juga ada namanya. Iya, belakangnya ini. Oh, iya cakep. Ini dia teman-teman ya. Cakep Piccolo. Dan ini harganya berapaan nih? Ini dikarki harga 800 bisa nego. Lebih murah ya. Lebih murah stainless steel, ada bagus. Lebih murah ini teman-teman 800. Masih bisa nego, ini juga cakep. Ini kayaknya buat cewek atau cowok? Kayaknya buat cewek ya? Cewek cowok bisa ini. Jadi unisex ya? Iya, kalau bisa. Gitu ya. Kalau ada yang naksir, ini 800 ya? 800. 800 nego. Sego. Ini review kita yang terakhir teman-teman di lapaknya Bang Erwin. Oke teman-teman, sampai di sini vlog hari ini kita nge-review lapak jam tangannya Bang Erwin ya. Kita udah review lumayan ya. Tapi walaupun nggak semua karena jamnya banyak banget di sini. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau nyari jam juga. Dan mungkin ya next time kita akan kesini lagi buat review yang lainnya. Karena belum semua teman-teman ada kacamata. Dan ya pokoknya berbagai macam lah di sini. Jam dan kacamata teman-teman. Dan terima kasih Bang Erwin. Boleh. Udah mau luangkan waktunya buat Siap. Kita review Siap, sama-sama. Lapak jam tangannya.
dan kita belum review untuk kacamatanya, mungkin boleh, next time ya boleh, kita ke sini. Nah, buat teman-teman yang mau nanya-nanya nih, siapa tahu nggak sempat ke sini lagi di luar kota, biasanya kemana nih mau dihubungi? Hubungin aja ke nomor saya 0819 9689 4815. Oke, okay, thank you, Bang. Siap, sama-sama. Makasih. Siap.